Dampak daripada Permen 57 mengakibatkan sekarang itu kolam muara baru penuh dengan kapal. Puluhan pembudidaya ikan laut Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia atau ABILINDO memprotes peraturan pemerintah nomor 57 dan 58 tahun 2014. Peraturan tersebut membatasi wilayah kerja kapal negara asing berizin resmi dan melarang kapal asing alih muatan di perairan Indonesia. Salah satu asosiasi yang bergerak dalam budidaya ikan kerapu menilai pembatasan jumlah titik wilayah lintas kapal asing penerima ekspor ikan akan merugikan perekonomian mereka. Dibatasi, lah kalau dibatasi hanya 3 titik, republik kita kan luas, pembudidaya kita juga banyak. Ini kan tidak adil, ini nggak apa namanya, tidak mensejahterakan rakyat. Ini jadi tanda tanya buat kami, ini apa namanya, mau mensejahterakan rakyat atau mau matikan dunia usaha budidaya. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Rabu 21 Januari 2015 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, protes terhadap PP nomor 57 juga dilayangkan terhadap pemerintah. Tidak, ini bukan kapal asing yang transhipment dipakai itu. Asumsi kapal asing itu tidak semuanya. Ada kapal asing, ini yang harus kita berantas, apalagi kapal asing nggak pakai izin. Ini yang harus dicegah oleh pemerintah. Kita setuju. Tapi menurut mereka ada asosiasi kapal-kapal ini yang juga orang Indonesia, yang pendapatan mereka tergantung ini. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP menerapkan kedua peraturan tersebut untuk mencegah penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing dalam proses transship atau alih muatan. Berdasarkan data KKP, 70% praktek illegal fishing kerap dilakukan oleh kapal-kapal negara tetangga yang tak mengantongi izin.